Kondisi merah. PRJ Expo 65 merapat. Selamat petang. Saat ini saya berada di daerah Kemayoran, tepatnya dekat PRJ Expo. Terjadi sebuah peristiwa kebakaran yang menimpa kawasan tempat makan atau kawasan kantin yang biasa dijadikan tempat makan para pekerja di sekitar. Terlihat bangunan semi permanen yang terbuat dari bahan-bahan mudah terbakar sudah hangus dilalap api. Petugas pemadam kebakaran saat ini sudah berhasil memadamkan api sehingga tidak merambat ke bangunan lainnya yang berada di belakang, mampu melokalisir sehingga tidak membakar wilayah yang dijadikan pemukiman oleh warga di sana. Saat ini kondisi masih terasa panas karena baru saja api dipadamkan. Peristiwa ini diketahui terjadi sekitar pukul 5:30 sore tadi. Belum diketahui penyebabnya atau apakah ada korban jiwa atau luka akibat peristiwa kebakaran ini. Sekian laporan saya dari VOI. Jadi kita dapat berita dari pengelola Pak Muslim, jam 17.20 terjadi kebakaran di wilayah pasar mobil. Kita bilang pasar mobil ya. Kita langsung meluncurkan unit. Saya yang langsung meluncur ke sini. Saat ini sudah 8 unit yang di TKP, sebanyak 40 personil. Dan kios yang terbakar itu terdiri dari 8 kios. Terdiri dari kios makan, kelontong, gitu loh. Alhamdulillah, sekarang sudah proses pendinginan. Hampir selesai. Penyebabnya sementara ini masih belum kita dapat. Mungkin nanti bisa. Alhamdulillah, untuk saat ini juga kita belum dapat berita ada korban jiwa termasuk korban luka. Dan untuk sumber air kita ngambil dari Menara Jakarta. Alhamdulillah, tidak ada kesulitan dalam proses pemadam ini. Kita sekitar 25 menit sudah sampai proses pendinginan.